Belanda Mark Rutte bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Wisma Perdamaian Semarang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan yang tertutup itu, keduanya membahas berbagai permasalahan, diantaranya adalah banjir dan juga mengenai peninggalan bersejarah. Dan kedua belah pihak ini sepakat untuk bekerja sama membuat sistem pelestarian air di pesisir Pulau Jawa. Working very closely together on many issues, preserving cultural heritage, particularly very practical stuff like coastal protection and water management. And we have very good discussions. I brought with me a whole mission, trade mission of over 100 companies, many of them active in the area of water and coastal protection. So I think good things will come from here. Pengembalian barang bersejarah peninggalan perang Diponegoro ke Indonesia juga menjadi salah satu pokok bahasan. Dan tidak ketinggalan juga mengenai sektor perdagangan, khususnya ini mengenai kopi asal Indonesia yang sulit ternyata masuk ke negeri kincir angin tersebut.